Ini adalah orok bambu. Alat ini digunakan untuk menghasilkan suara yang sangat keras dan khas ketika diputar. Di sini ada kendang kecil yang akan dipukul-pukul oleh karetnya yang akan menghasilkan suara. Di sini pegangannya. Alat ini di daerah saya digunakan oleh penjual kacang rebus, juga digunakan oleh anak-anak kecil untuk bermain menghasilkan suara-suara yang sangat unik. Jika diputar lebih keras, suaranya akan berbeda dan sangat keren. Wow, mirip helikopter suaranya. Ini adalah baling-baling Doraemon. Alat ini bentuknya seperti di film Doraemon. Cara penggunaan alat ini adalah sangat sederhana sekali. Siapkan dua tangan seperti ini, kemudian putar secara bersamaan seperti ini. Maka baling-balingnya akan langsung terbang. 1, 2, 3. Ini adalah penggaris bunga ajaib. Di sini ada 3 lubang utama, 1, 2, 3. Kemudian di sini ada alat putarnya. Siapkan alatnya, taruh di atasnya seperti ini. Ini adalah bentuk yang dihasilkan, membentuk sebuah lingkaran mirip sebuah bunga. Lihat ini bentuk yang dihasilkan. Wow. Ini adalah kitiran tarik. Di sini ada benangnya yang melilit ke dalam kitiran atau baling-balingnya. Pada ujung-ujungnya di sini ada bagian pegangan yang dimasukkan ke dalam jari. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Masukkan ke dalam jari-jarinya sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian lilitkan seperti ini ya. Putar. Tarik. Inilah hasilnya. Biasanya ada objek yang digunakan untuk sasarannya. Misalnya daun. Di sini ada botol minuman. Wow, keren banget ya. Ini adalah buku ajaib. Ada berbagai macam karakter di sini. Disney Princess, Doraemon, Pahlawan Super, Avenger, ada Minion. Cara mainnya adalah dibuka pada bagian buku magicnya atau buku ajaibnya. Siapkan uang koin, kemudian gosok. Ini adalah karakter Star Wars. Wow, Doraemon. Ini adalah Slinky Pelangi. Warnanya ada Magiku Hibiniu. Cara menggunakannya, pegang menggunakan kedua telapak tangan, kemudian gerakkan. Maka akan menimbulkan efek yang sangat keren.